menjawab pertanyaan dari rekan-rekan media terkait dengan informasi diajukannya permohonan surat keterangan oleh pemohon atas nama Kaisang Pangarep ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setelah kami cek di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang betul ada permohonan tersebut, yaitu surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara. Nah, surat tersebut kemudian dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Selatan pada hari juga tanggal 20 Agustus. Karena sesuai dengan SOP terkait dengan layanan surat keterangan yang dimohonkan oleh masyarakat, memang SOP kami adalah di proses pada hari itu juga.